Nyebutin kesalahannya, nyebutin ini itu udah beda lagi. Itu namanya sakit hati, bukan beropini ya. Itu namanya sakit hati. Sakit hati dan iri hati. Iri, jangan. Gampangan banget sampai nikah 3 kali. Hei Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kalau hamil duluan ada lagunya tuh. Hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara. Ya gak boleh tuh julid. Kalau orang beropini, boleh, gak apa-apa. Mantan abang tuh ya sayang, tapi gak apa-apa, kita hormatin aja. Yang penting kita jangan mencontoh orang-orang yang beropini tapi nyebut-nyebutin kesalahannya, nyebutin ini itu udah beda lagi. Itu namanya sakit hati, bukan beropini ya. Itu namanya sakit hati. Sakit hati dan iri hati. Iri, jangan dilihat dari kesalahan. Kesalahan mau kecil besar tetap. Nah, itu baru, itu murahan. Kalau dinikahin berarti kita berharga. Ya, yang pertama gua dapat laki, gua dapat perawannya. Ya, yang kedua Saipul Jamil akhirnya angkat bicara sekakmat mantan istrinya DP yang sebut Lesti hamil duluan. Tentu hal tersebut membuat panas suasana. Lesla Lover dan DP yang terang-terangan menggiring opini aneh. Dan juga Saipul mengingatkan sang mantan. Jangan dilihat dari kesalahan. Kesalahan mau kecil besar tetap kesalahan. Enggak. Orang kalau mau beropini, opini aja. Gak usah sebutin kesalahan A, B, C, D, F, G, H, I, J, E, K, L, M, N. Itu pecundang namanya. Jangan ngata-ngatain fisik. Jangan ngata-ngatain, jangan julid, jangan. Makanya jangan ngata-ngatain dah. Gampangan banget sampai nikah 3 kali. Hei Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan. Jangan minta makan sama mereka. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Jangan minta makan sama mereka. Kalau hamil duluan ada lagunya tuh. Hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran sukanya nyot-nyotan. Kucing lah, semua pada pengen pansos. Karena Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Ya, yang kedua, nih perlu kalian tahu ya. Yang kedua dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan yang lain-lain. Dan yang ketiga gua janda 8 tahun baru nikah. Lalu bilang gampangannya di mana? Nah, kalau gampangan itu dicemek-cemek, belum waktunya menikah, udah hamidun duluan, itu gampangan namanya. Betul banget, Mbak. Ya, kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede sih. Itu junjungan kamu itu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samakan aku sama kayak yang lain-lain. Ya, dari dulu IG saya hilang. 100 kali bikin IG juga dari dulu juga hilang. Tapi tetap aja gue dikasih endorse sama orang. Bukan endorse ya, dikasih built-in. Ya, dari Shopee, dari TikTok, dari apa. Heran gue. Gue gak ada pernah ikut campur. Lu jangan samain gue sama siapa lah. Si Jengger sama siapa, gak ada. Gue beda. Jangan samain lo. Gue dari dulu gue kerja pagi siang malam. Ayo mbak kita suntik. Ya ini kamu mendingan suntik deh biar cantik.
Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Cium. Diam dong. Pacar mana? Mana lagi gemes amat sih? Balonku ada 5 dor. Dor. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Rawok. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.